Jangan biarkan semangat dan usahamu menurun hanya karena omongan yang tidak suka padamu. Padahal orang tua sudah mendidik dan mendoakan kita akan jauh lebih baik dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Membangun semangat nyatanya jauh lebih mudah ketimbang menjaga semangat. Yaps, membangun semangat di awal bulan saat uangnya masih berjejer rapih di dompet pintar itu nyatanya lebih mudah ya. Ketimbang di tengah bulan udah ngerasa kebablasan, dompet udah mulai menipis. Wah, gimana caranya ya untuk kita agar selalu tepat pada anggaran? Karena biasanya nih yang namanya kebablasan, kalau gak segera diamputasi atau diputus rantai kebablasan ya, itu bakalan nyebar sih kemana-mana. Contoh aja nih, misalnya kita kebablasan di bulan Agustus, terus kita coba pakai hutang atau pakai kartu kredit. Nah, sementara pembayaran kartu kreditnya itu bakalan dibayarin di bulan September. Ujung-ujungnya bakal apa tuh? Bakal ngacak-ngacak kebablasan di bulan September, bahkan sebelum bulan Septembernya berjalan, alias baru awal bulan aja budget untuk kebutuhan September udah terpangkas karena kebablasan di Agustus. Teman-teman, dengar gak ada bunyi telepon? Masya Allah ya, kalau lagi dubbing terus ada telepon, ada yang manggil, teman-teman sama gak? Suka ngeblank gitu terusannya. Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar. Tapi bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan gak ngeblank nih seterusnya. Oke, untuk vlog hari ini Bun Ai mau nyampein. Wah, nyampein udah kayak pidato ya. Pengen kasih sharing sama teman-teman cara nih, cara yang Bun Ai gunain supaya anggaran Bun Ai itu selalu aman sampai gajian. Karena Bun Ai tahu banget kalau misalnya nih bulan ini Bun Ai acak-acak anggarannya ke bulan depan, misalnya kayak tadi ya pakai kartu kredit atau mungkin ambil tabungan dulu nanti bayar tabungan. Bun Ai itu sering banget sih yang namanya minjem tabungan. Jadi kalau udah habis kepepet banget minjem tabungan yang ada dulu atau tabungan dana darurat, begitu ada budget lebih atau income tambahan biasanya langsung Bun Ai gantiin. Jadi minjem sama tabungan sendiri. Seru juga ya, karena yang jadi debt collector kita, alarmnya adalah tujuan kita. Oh. Oke, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu langsung menggunakan cash di setiap pembelian. Udah nggak bisa dipungkiri rahasia umum, salah satu strategi kenapa ibu zaman dahulu, wah, zaman dahulu kala tuh lebih bisa mengatur keinginannya karena cenderung menggunakan cash. Zaman dulu tuh nggak ada yang namanya mohon maaf nih dompet digital atau menggunakan kartu. Pokoknya begitu butuh ke warung tetangga udah deh. Paling banter kalau nggak cash ngutang sama warung tetangga yang dicatat juga secara manual, yang kalau udah gajian, wah, tetangga udah mulai ngintai nih. Pas datang udah ada alarmnya tetangga itu sendiri untuk bayarin utang-utangnya. Gitu kan ya kalau zaman dulu ya. Hafal banget Bun Ai, tahu aja ya zaman dulu kayak gimana. Terinspirasi sama film Sidul Anak Sekolahan. Ada baby acne ikut dubbing ya teman-teman. Oke, jadi menggunakan cash untuk setiap pembelian ketika kita udah mulai kebablasan itu ampuh banget dibanding kita termanipulasi pikirannya. Oke, kita isi saldo digital dari tabungan aja, kita merasa belanjanya aman-aman aja, padahal tabungan kita tuh berkurang karena udah ngisi si dompet digital. Selalu ingat relaksasi alam bawah sadar bahwa ya, setiap kita menggunakan kartu kredit, mengisi dompet digital dengan tabungan, itu hanya memberikan cukup yang semu, alias sebenarnya nggak cukup, tapi kita berbohong bahwa bulan ini baik-baik saja, karena kita akan mengorbankan kebutuhan atau budgeting kita di bulan depan. Selalu relaksasi itu, supaya kita tuh lebih warning lagi, karena itu tadi, yang namanya kebablasan, kita tutup segimanapun, kalau nggak dari pribadi kita untuk mengurangi keinginan atau memanage uangnya jauh lebih baik lagi, kita tuh bakalan bikin bablas sih untuk bulan-bulan berikut ya. Jadi itu ya teman-teman, ayo sama-sama kalau kira-kira uangnya udah mau tipis, yuk kita beli langsung aja menggunakan cash. Oke, lanjut tips yang kedua adalah merevisi seluruh anggaran. Kalau kita udah ngerasa nih di tengah bulan ternyata uangnya untuk sayuran habis, untuk gas juga nggak cukup, terus yang sisa misalnya budget listrik atau budget yang lainnya, langsung aja keluarin seluruh anggaran yang sudah dipisah-pisahkan tadi di awal bulan dari dompet pintar kamu. Revisi kembali seluruh anggaran.
bagi untuk kebutuhan pokok. Jadi dana yang sisa tadi tuh bagi aja untuk kebutuhan pokok. Contoh misalnya ada sisa di hiburan, ada sisa di skincare, ada sisa di dana darurat begitu ya. Langsung aja bagi untuk kebutuhan pokok seperti sayuran, listrik, dan sembako, itu aja. Listrik ini khusus yang token ya. Kalau yang prabayar kan harus dibayarkan di awal tagihan, karena tanda keuangan sehat. Salah satunya adalah bayar tagihan tepat waktu ya kan, biar gak diputus sama PLN. Jadi itu ya teman-teman, karena kalau listrik prabayar itu sebenarnya agak susah untuk ngehematnya, bingung gitu ngitungnya. Kalau token kan bahasanya nih uangnya tinggal dikit, ya udahlah ya, gunain AC-nya berkurang sedikit, terus udah matang nasi dicabut magicom-nya. Ya lebih bijak lagi kalau emang udah ngelihat gitu tanda-tanda nih gak cukup uang listrik di setiap bulannya teman-teman. Oke, jadi itu ya, bisa langsung gabungin aja seluruh anggaran kamu, terus revisi ulang. Mohon maaf nih ya, baby Agni kedengeran terus suaranya, mungkin mau latihan dubbing juga. Oke, lanjut aja ya ke tips yang ketiga, yaitu mengecek seluruh sisa makanan yang ada di rumah kamu. Pasti ini, jangan sampai udah kamu uangnya tinggal sedikit, makanan kamu terbuang sia-sia. Misalnya contoh ada mie instan, mie telur, kacang hijau, bihun, kelola itu dulu sampai habis. Bila perlu tahan food prep kamu untuk hal-hal yang masih bisa disubstitusi. Contoh nih, oke hari ini aku masaknya sayur aja atau telur aja sama bihun, contoh gitu ya. Atau gak usah beli cemilan banyak-banyak karena ada kacang hijau. Jadi dicek aja seluruh stok makanan kamu, masih ada nggak? Siapa tahu nih nyelip kerupuk, rengginang gitu ya, yang dari dulu-dulu belum digoreng, itu kan bisa ngebantu juga untuk bikin cemilan. Pokoknya jangan sampai ribut anggarannya bablas, tapi jajannya jalan terus, belanjanya nggak cukup-cukup. Itu hati-hati, jadi kayak orang aneh nantinya ya teman-teman. Jadi ayo kita langsung cek aja seluruh sisa stok makanan yang ada di rumah. Apakah masih ada yang bisa dikelola untuk lauk bahkan? Wah, itu sangat-sangat membantu sih kalau menurut Bun A ya. Oke, lanjut aja kita masuk ke poin keempat, yaitu berhenti membeli barang sekalian. Contoh nih, kita punya botol kecap itu 500 ml. Nah, kalau udah habis terus dananya tinggal sedikit, jangan maksain untuk beli yang refill 500 ml juga. Nggak usah, beli aja dalam kemasan refill kecil atau bahkan cukup untuk sekali masak. Percaya deh teman-teman, kita tuh di setting Allah luar biasa ya. Kita bisa mengadaptasi dengan cepat. Contoh aja nih, tadinya niat bikin bihun kecap, ternyata kecapnya habis. Bisa loh kita bikin tiba-tiba, yaudahlah bihun putih aja. Untuk rasanya gimana? Insya Allah akan tetap sama enak. Karena itu tadi, manusia insya Allah langsung cepat bisa mengadaptasi kondisinya. Jadi berhenti nih kita mikirnya, ah yaudahlah beli sekalian aja. Enggak, karena uangnya cuma sedikit, ya udah belinya secukupnya aja. Jadi gitu ya teman-teman, ayo semangat, jangan sampai gitu ya kita mengacak anggaran di bulan depannya. Oke, untuk saat ini Bunda mau sapa-sapa dulu. Uang habis di tengah bulan, halo Ciamis dan juga Medan. Masak santan buat sayur, halo Banten dan Cibubur. Ada uang rajin nabung, halo Tangerang dan juga Bandung. Punya tabungan di Bank Mandiri, halo Pekalongan dan juga Kediri. Pakai pelampung buat berenang, halo Lampung dan Tangerang. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Jika berkenan boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga untuk follow IG Keluarga Neskat Bun Ai ya. Oke, langsung aja masuk ke tips terakhir, yaitu kurangi keluar rumah. Karena biar gimana pun nih, kalau yang namanya keluar rumah itu pasti deh keluar biaya, meskipun hanya 10.000, 20.000. Jadi kalau anggaran kamu udah mulai menipis, ayo kita kurangi intensitas untuk keluar rumah. Untuk menggantikan kegabutan gitu ya. Aduh, kalau di rumah ngapain aja, bisa kan? Dengan rapi-rapi rumah, misalnya kayak beresin kipas, atau mungkin ngecekin barang-barang yang udah gak kepake untuk disedekahin, dan banyak hal lain yang lebih bermanfaat dibanding kamu keluar rumah pulangnya malah stres. Jadi lucu kan, keluar rumah ngilangin stres, pas balik ke rumah stres lagi. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi itu adalah langkah-langkah yang Bunda lakukan kalau sudah mulai tipis di tengah bulan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.